صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سير الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه بارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع انتفاع رفادة الاستفادة والحس على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة للهدى وذلة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وحل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama dahulu kita buka majlis dengan bacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi' tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para surahat, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat di masyarakat al-ardi wa magharibiha, wa ila amadil muslimin ajma'in. Karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat sidang jemaah ahad yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa khabar semua pada malam ni? Cuti-cuti ni kan, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Sama-sama dahulu insya-Allah kita membaca sidr istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita serta Allah bagi perhatian yang mana masih lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengar cerita-cerita iman supaya menambahkan iman kita insya-Allah. Saya malam ni sambung lagi lah kot tuan-tuan. Jadi kalau sebelum ni saya ingat saya lah surau ni hari Khamis dah mula dah cerita Isra Mi'raj. Lepas tu duha Jumaat ada tazkirah Jumaat, mungkin ada kemudian kuliah Maghrib, kuliah Subuh. Sampailah malam ni. Jadi berapa kali dah dengar tentang Isra'ul Mi'raj. Jadi setiap ustaz orang panggil lain padang, lain belalang. Jadi kita ambil lah sikit-sikit. Kalau tuan-tuan apa Allah Masalah Allah Sihamad, mungkin ada yang tak disentuh oleh ustaz-ustaz, mungkin telah disentuh. Kita nak ambil sikit lah. Yang penting kita berjalan naik ke langit, turun balik lah insyaAllah. Cerita tu lah. Cerita turun ke langit, daripada langit balik insyaAllah sampai ke bumi. Dan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama bincangkan berkaitan dengan hukum, bagaimana seseorang yang tolak hukum peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Para ulama mengatakan siapa yang tolak peristiwa Isra', Isra' ni perjalanan bumi pada waktu malam, Mi'raj perjalanan langit menggunakan sulam ataupun tangga lah, naik-naik ke atas seumpama macam tu. Jadi ada dua lah, maksudnya satu perjalanan bumi, satu perjalanan di langit. Apa hukum kalau orang ingkar? Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti sebutkan dalam kitab beliau, di antaranya Al-Ibhash fi Qissatil Isra' wal Mi'raj. Para ulama mengatakan siapa yang tolak peristiwa Isra' maka hukumnya kafir. Sedangkan yang tolak peristiwa Mi'raj maka hukumnya orang tersebut dia fasikh, dia mubtadi', tak jatuh kafir. Apa beza dia tuan-tuan? Kenapa tolak peristiwa Isra' ini? Apa ambil Quran satu. Tolak peristiwa Isra' dikira sebagai kafir kata para ulama.
Karena dalam cerita pasal Isra' ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Isra', perjalanan Isra' tersebut secara jelas dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama. Yang selalu kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kenapa pula hukum mi'raj siapa yang tolak dikira sebagai fasikh dan juga mubtadi'? Perkataan mi'raj tak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Disebutkan peristiwanya secara tersirat, iaitu pada surah An-Najmi ayat 1 sampailah ke ayat yang ke 18. Tidak disebutkan perkataan mi'raj secara jelas. Maka di sini kata muhaddis Imam Najmuddin Al-Ghaiti mengatakan tolak mi'raj hukumnya tidak kafir. Kenapa? Bukan berlawanan dengan Al-Quran Karim. Tolak Isra' dia lawan dengan apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan demikian oleh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kalau kita lihat lagi tuan-tuan, kita panggil malam ni soal jawab, kan? Sebuah hikmah itulah. Kalau kita lihat anugerah ni besar, Allah tak bagi kepada nabi-nabi sebelumnya, Allah tak bagi juga kepada para malaikat yang muqarrabin. Jadi anugerah yang besar ni tuan-tuan, mesti ada ujian yang besar. Tak mudah-mudah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Jadi tuan-tuan, selain daripada untuk tasliyah menghiburkan hati Nabi SAW, ini juga merupakan anugerah yang besar. Sebab itu disebutkan, para ulama sebutkan, Imam Bujuri mengatakan hari yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya rahmat tuan-tuan, bagi umat ni, apa hari yang terbaik bagi umat lah? Kalau sudut mingguan, hari Jumaat, kan? Secara umumnya lah hari yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW ialah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehinggakan para ulama menyebutkan fakullu ma yahdasu ba'dahu min asy-syar'i yu'tabaru min al-far'i nabi min al-far'i min wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang berlaku dalam syarak ini, adanya peristiwa turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, adanya hari Arafah, adanya hari Ashura, dan semua tersebut peristiwa yang berlaku dalam syarak ini, semua itu merupakan cabang-cabang daripada kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak lahir, maka kita mungkin tidak kenal siapa Tuhan kita, tak kenal Islam macam mana. Al-Quran kita tak akan dapat, sebab Al-Quran turun di atas lisan lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari yang terbaik bagi umat. Manakala hari yang terbaik bagi diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hari peristiwanya Isra'ul Mi'raj, kerana anugerah yang besar. Jadi kalau kita lihat anugerah yang besar ini, Allah Subhanahu Wa Taala uji dulu. Allah uji dulu, bukan saja nak bagilah, tapi dalam masa yang sama adanya pengajaran untuk umat ni. Jadi apa bagi tersebut untuk melihatkan kemuliaan Nabi kita SAW, yang sebahagian Mu'tazilah mengatakan Jibril lebih baik lagi daripada Nabi SAW. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi kita SAW lebih baik lagi daripada malaikat Jibril. Maka ini untuk izhar, menzahirkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Isra ni berada pada juzuk yang ke-15. Sebelumnya dipanggil surah An-Nahl, juzuk yang ke-14. Kalau dalam tafsir dia akan sebutkan perkara-perkara ini berkaitan dengan munasabah. Munasabah di antara surah dengan surah, munasabah antara ayat dengan ayat. Kalau kita lihat pada akhir surah juzuk yang ke-14 dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ujian apa kesabaran yang Nabi SAW tempuh yang luar biasa. 17 sudah. 15 nah. Allah taala ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terima ujian yang luar biasa dan Nabi dapat sabar berjaya ujian tersebut. Allah rakamkan pada ayat yang kedua terakhir pada surah An-Nahl juzuk yang ke-14. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir, sabarlah wahai Muhammad. Wama sabruka illa billah.
dan tidak tidak adalah yang menyabarkan engkau illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala yang sabarkan engkau. Wala tahzan alaihim, Allah pesan, wahai Muhammad, jangan sedih dengan mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan kamu jangan pula berasa sempit terhadap segala perancangan mereka ni. Ni Allah pesan apa ni? Sabar. Satu. Allah pesan jangan sedih. Allah pesan yang ketiga, wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kamu berasa sempit, serabut tak tenang dengan apa yang mereka rencanakan. Kemudian Allah bagi, gembirakan hati Nabi. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap bersama dengan mereka yang bertakwa. Satu. Wallazina hum muhsinun. Dan Allah tetap bersama mereka-mereka yang sentiasa melakukan kebajikan, kebaikan. Ayat ni tuan-tuan, bila Allah pesan jangan sedih, sabar banyak-banyak. Karena kalau kita lihat anugerah yang Nabi terima sebelum anugerah ni, ada ujian yang besar. Ujian apa tuan-tuan? Bermula dengan peristiwa diboikot selama 3 tahun berturut-turut, ketika mana umur Nabi SAW 47 tahun, 48 tahun, 49 tahun diboikot bersama apa oleh orang Quraisy. Tak boleh makan, tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum, tak boleh nikah kahwin, tak boleh jual beli. Diuji lagi selepas mana, ketika mana umur Nabi SAW 50 tahun, nak masuk 51, diuji dengan kematian dua orang yang Nabi cintai. Seorang yang sokong Nabi daripada sudut dalaman, support Nabi daripada dalaman, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Lepas 3 hari Allah uji pula yang support Nabi daripada sudut luaran, pakcik Nabi namanya Abu Talib. Kalau kita lihat ni pada umur 50 nak masuk 51, pada umur Nabi SAW lebih kurang 46 tahun. Apa skrip yang Allah buat? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi berita gembira. Yang pada mulanya Sina Hamzah masuk Islam, dan dalam riwayat 3 hari, ada riwayat 3 bulan Sina Omar pula masuk Islam. Dan jadi pada umur Nabi SAW 50 nak masuk 51 ni, tukar skrip, sedih pula ujian. Maka hidup begitulah, adanya sedih, adanya gembira, adanya sedih, adanya ujian. Dan jadi diuji lagi tuan-tuan, setelah mana kematian dua orang yang support Nabi ni. Di sinilah para ulama mengatakan Abu Talib ni selamat daripada api neraka Allah Ta'ala, sebab dia support Nabi masuk Islam secara diam-diam. Sehingga para ulama tulis kitab tentang najatu Abi Talib, selamatnya Abi Talib daripada dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Sebab ada ulama khilaf, pakcik yang Nabi ada 4 orang yang Nabi sempat jumpa, 2 confirm Islam. Siapa tuan-tuan? Sina Hamzah dan juga Sina Abbas masuk Islam. Dan saya ada cerita ada sikit. Seorang lagi pakcik Nabi kafir. Siapanya? Abu Lahab. Dan seorang lagi khilaf. Khilaf ni lah Abu Talib. Yang walaupun khilaf ni, para ulama banyak memilih pandangan beliau selamat. Jadi tuan-tuan, diuji dengan kematian dua orang yang lebih sayang, sehingga kan tahun tersebut dinamakan sebagai tahun kesedihan. Ni plot cerita sebelum nak mula perjalanan Isra ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pergi pula ke Taif, diuji sekali lagi, dibaling batu sampai berdarah pula kaki Nabi SAW. Ujian demi ujian Nabi SAW berjaya tempuh. Dan Allah pesan jangan sedih, jangan berasa sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan tolong kamu, akan bersama orang bertakwa, orang-orang yang buat kebajikan. Maka pada surah yang ke-15 ni, juzuk yang ke-15, surah Isra, Allah mulakan dengan subhana. Subhana ni menunjukkan apa? Kagum. Kan? Maksudnya benda yang sukar nak dicapai pada akalnya. Nak menggambarkan bahawasanya perjalanan ini bukan perjalanan manusia. Allah Ta'ala yang akan bagi kepada Nabi SAW. Anugerah yang Allah bagi disebabkan Nabi SAW sabar yang luar biasa. Maka ni satu dipanggil apa tuan? Munasabah ayat. Sebahagian para ulama lagi mengatakan kenapa diletakkan surah ini, ayat yang pertama cerita pasal Isra Mi'raj ni, pada juzuk yang ke-15. Dalam ayat pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa dia munasabahnya apa tuan-tuan? Kalaulah surah Al-Isra ni berada pada juzuk yang ke-15,
bermaksud berada pada tengah-tengah Al-Quran. Maka begitulah berkaitan dengan tiga masjid utama, terutamanya Masjid Aqsa yang selalu dilupai oleh umat Islam, perlu berada dalam hati-hati umat Islam. Kerana munasabah ni duduk di tengah-tengah Al-Quran. Jadi tiga masjid ni pun kena ada dalam hati-hati umat Islam, terutamanya Masjid Aqsa yang hari ini pun tengah perang. Tapi sebahagian daripada kita ataupun kita sendiri mungkin lupanya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ni sebab dia. Kemudian Allah SWT datangkan apa lama sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebelum berlaku, kita sedia maklum diceritakan sebelum ni, dicuci dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dicuci dada ni 4 kali. 2 kali ketika mana sebelum pada usia kanak-kanak, umur Nabi 4 tahun, umur Nabi sebelum baligh. Apa hikmahnya tuan-tuan? Sebagian para ulama mengatakan untuk menghilangkan sifat kekanak-kanakan dalam tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan ilmu, hikmah, keyakinan. Tu kedua. Pertama umur 4 tahun, kedua ketika mana sebelum baligh, ketiga sebelum dilantik menjadi rasul. Ketika mana umur Nabi SAW 39 tahun. Apa hikmahnya? Untuk nak teguhkan hati Nabi SAW, nak kuatkan hati Nabi SAW. Kerana setelah akan dilantik menjadi rasul, akan terima ujian yang sangat kuat. Maka dimasukkan keyakinan, keteguhan dalam hati Nabi kita SAW. Nabi berjaya tempuh tu. Yang keempat berlaku ketika mana sebelum peristiwa Isra'ul Mi'raj. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW nak terima anugerah yang besar, iaitu solat. Solat ni kita bukan nak solat semata-mata. Yang ramai Nabi sebut, kam minal musallun, kam min ada as-salah. Berapa ramai orang yang ada as-salah, dia semayang macam buat syarat je. Wakam, tetapi sangat sedikit orang yang muqimus salah, orang yang mendirikan solat. Kalau kita lihat dalam Quran, perkataan solat ni akan didahului dengan iqamis solah wa atauz zakah, kembar sekali. Tapi solat Allah tak akan sebut solat semata-mata. Kebanyakan ayat didahului dengan iqam. Kerana Allah bukan minta kita semata-mata solat. Janji ku sembahyang lepas syarat tak? Sembahyang yang betulnya ialah dengan iqam. Iqam ni kita mesti buat ada kena dengan rukun dia, kena dengan syarat dia, kena dengan adab-adab dia. Kena dengan adab-adab yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita laksanakan ketika mana solat. Lepas tu tuan-tuan, para ulama minta doa. Kita pun doa, ya Allah, bulan yang bincang batas solat, bincang dianugerahkan solat ni, minta Allah bagi kepada kita ni hakikat sebenar makna solat. Solat ni bermula praktikalnya tuan-tuan. Kefahaman praktikal solat ni masa sembahyang lah kan. Bermula kefahaman untuk praktikal lepas mana kita solat. Sebab dalam solat kita diajar untuk baca yang baik-baik, baca tasbih, baca fatihah. Maka bermula nak praktiknya bila tuan-tuan? Lepas habis kita sembahyang. Waktu itulah kita nak praktik, cakap dengan ibu ayah, cakap dengan jiran-jiran, cakap dengan umat Nabi SAW ni yang baik-baik. Dalam solat kita diajar untuk adanya tumakninah, kan? Rokoknya, i'tidalnya, sujudnya, semuanya tidak boleh kalut-kalut, gopoh, kan? Maka itulah akan melahirkan akhlak yang baik ketika mana kita di luar solat. Itu dipanggil asbab-asbab hikmahnya tuan-tuan. Sebab tu nak sembahyang ni, Nabi sebut tadi berapa ramai orang yang banyak sembahyang tapi tak mukim, tak mendirikan solat. Sampai lah para ulama bincang, macam guru-guru kami sebut, Syekh Usamah kata apa? Yang sembahyang tapi tak buat persediaan, duduk gelak-gelak, orang dah qomat, dia duduk sembang. Kalau boleh, dia tu qomat lain. Tok Ibilal dah qomat, dia macam tak sedia lagi nak menghadap Tuhan. Duduk gelak-gelak, duduk sembang dengan Tuhan. Dia tak rasa hakikat solat. Dia tak rasa sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Usamah Syed Az-Zahri, orang tersebut dia sendiri ulang balik khumat untuk diri dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya pesan kat dia ni, peselia ni, nak menghadap, nak bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita lihat lagi hikmah bagaimana ketika mana apa buruk ini didatangkan, fastas'aba, dia menunjukkan rasa gelincahnya, duduk tak diam, sana ke sini, sana ke sini.
Maka tuan-tuan, malaikat Jibril alaihissalam tegur Buraq. Ya Buraq, ama tastahi, kamu tak malu ke? Fama rakibaka ahadun illa ahabbal khalqi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Jibril alaihissalam, kamu tak malu ke wahai Buraq? Tidaklah yang akan ditunggang oleh kamu ini melainkan beliau ialah seorang yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa farda 'arqahu, ketika sebut tuan-tuan, berpeluh badan Buraq ni. Kata para ulama, apa maksud dia tuan-tuan? Manusia begitulah, kena selalu ditegur, dan teguran yang menyebabkan tuan-tuan hati kita ni tenang, nafsu kita ni tak bergelora, kalau dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena ujian teruk lagi. Nabi masya-Allah kait dengan Nabi tuan-tuan. Hai diri, kamu tak malu ke? Nabi tak ajar masuk rumah dengan kaki kiri. Nabi tak ajar makan dengan tangan kiri, sedangkan kamu boleh makan dengan tangan kiri. Manusia tuan-tuan, kalau tak diperingatkan tentang Nabi kita SAW, dia akan lupa Nabi. Maka Buraq ini bila mana dia gelincah, maka begitulah para ulama mengatakan, nafsu manusia ini dia gelincah liar. Macam mana nak bagi tenang? Tengok siapa kiblat ruh dan juga akhlak, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Baru nafsu ni dia tak liar, mata tak liar, mulut tak liar, tangan tak liar untuk nak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Hikmah yang kedua, kenapa didatangkan Buraq juga, selain daripada binatang tunggangan sebagai isyarat ni juga tuan-tuan, binatang pun sudah persiapkan diri mereka untuk berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dalam bab khidmat kepada Nabi ini, nak ajak umat kenal Nabi, nak ajak umat amalkan sunnah, nak ajak umat ini selawat ni tuan-tuan, bukan hanya tugas yang cakap depan, tak. Keluarga, dalam keluarga kita, suami ajak ketua, sebagai ketua keluarga, ajak semua. Biar kenal siapa Nabi kita SAW, biar kenal betapa susahnya, betapa semangatnya Nabi kita SAW tuan-tuan nak selamatkan umat ni daripada masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lagi kita ambil sikit-sikit tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan dibawa berjalan, lepas Nabi cuci, dinaikkan Buraq, dibawa berjalan tuan-tuan, ada empat persinggahan. Yang mana Allah rakamkan, minal masjidil haram, mula berjalan, ilal masjidil aqsa. Aqsa ni apa maksud aqsa tuan-tuan? Aqsa ni maksud yang paling jauh. Ya, masjid yang paling jauh ketika sebut daripada tanah haram ialah Masjid Al-Aqsa. Maka sebelum sampai Masjid Al-Aqsa, ada beberapa perhentian. Perhentian yang pertama, Nabi SAW singgah di Taibah. Maka di situ Nabi sudah diberi hin, wa ilaihil muhajirah. Di sini wahai Muhammad, kata Jibril, kamu akan berhijrah. Kan? Sebab itu peristiwa hijrah berlaku setahun sebelum peristiwa Isra'. Balik pada peristiwa Isra', Nabi kumpulkan para sahabat dalam perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Ini isyarat apa tuan-tuan? Kata para ulama, isyarat dia tuan-tuan, setiap tempat Nabi berhenti, minta sembahyang. Begitulah isyarat kepada kita ni, setiap tempat yang kita pergi, buatlah kebaikan, buatlah benda taat. Kerana semua ni akan jadi saksi nanti di akhirat kelak. Dia bercakap apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Ketika sebut bumi ni dengan izin Allah Ta'ala bercakap, fulan bin fulan, ya Allah, dia ni buat kebaikan. Fulan bin fulan, ya Allah, dekat ofis dia buat dosa, dia buat dosa sekian. Semua bercakap, cerita satu-satu. Yang kedua, isyarat bila mana berhenti di bumi Taibah, bumi Madinah Al-Munawwarah. Kata para ulama, isyaratnya umat jangan tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal Nabi. Sebab dibawa berhenti ke situ terlebih dahulu. Hari ini tuan-tuan, ada yang pergi haji, pergi umrah, ada yang sanggup komen, berani tulis pula. Dia mengatakan, buat apa kita nak pergi Madinah? Tanah haram tu 1,000, Madinah berapa aja? La hawla wa la quwwata illa billah. Cukup dah umrah haji tu besar dah, buat apa pergi Madinah? Dia lupa kata Nabi SAW, siapa yang buat haji, termasuklah umrah ni lah. Sedangkan, walam yazuruni, dia tak ziarah aku. Sedangkan dia mampu ziarah. Faqad jafani, sebenarnya dia telah berlaku keras kepada aku. Bahasa keras ni tuan, biadab. Maksudnya lah, dekat dah tu. Ini bahasa-bahasa yang keluar daripada sebahagian umat. Dah ada dah tuan-tuan yang berani komen macam tu, yang berani sebut macam tu. Bahkan tuan-tuan, akhir zaman kita dah tengok dah.
Ada yang pi dekat Masjid Nabawi sewa hotel kan, buat pengembaraan. Sumpah pula dengan nama Nabi. Oh, la haura. Semua dijadikan konten semata-mata. Lakonan, konten, likers nak dapat followers, tapi bukan untuk nak memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lepas Madinah, Nabi SAW pergi ke mana tuan? Pergi ke Bukit Tur Sinai, tempat Nabi Musa AS bermunajat. Yang seterusnya, pergi ke mana tuan? Pergi ke Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa AS bermunajat. Sebagai isyarat pun tuan, sebagai isyarat bahawasanya yang sokong Nabi Musa siapa tuan? Orang siapa? Yahudi kan? Ikut Taurat. Dan sebagai isyarat bahawasanya, wahai orang-orang yang sudah mengikut agama, yang mengikut agama Taurat, yang mengikut kitab Taurat, yang mengikut ajaran Nabi Musa AS, sebenarnya kita ini semua nabi-nabi sama, nak mengajak umat kembali kepada Allah SWT. Itu isyarat Nabi nak ajak, wahai orang Yahudi yang ikut Nabi Musa, kembalilah kepada Allah SWT. Dan orang Yahudi pula, kamu jangan mengatakan Nabi kami dan Nabi Musa ni selalu bergaduh, tidak. Nabi SAW pun ziarah, isyarat tu tuan-tuan. Kemudian pergi pula tempat Baitul Lahmin di Palestin, tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Siapa yang ikut Nabi Isa tuan-tuan? Orang Kristian. Macam itulah isyaratnya tuan-tuan. Nabi nak ajak, wahai yang berpegang dengan kitab Injil, kan? Semua seruan Nabi-Nabi sama, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sama sekali tidak akan bermusuh dengan kamu. Kalau sekiranya kita ni satu kiblat yang sama, satu Tuhan yang sama, sembah Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Tapi tuan-tuan, Allah rakamkan dalam Quran, dua golongan ni tak akan puas hati dengan kita. Dalam surah Baqarah kan, juzuk yang ke-19. Walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Dua-dua ni lan Allah sebut. Lan ni pun tuan, lan ni untuk selama-lama dia. Yahudi, Kristian, selama-lamanya tak akan puas hati dengan kita. Bila mereka puas hati? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut apa yang mereka nak. Baru dia on, baru dia pangguk, baru dia pun rasa lega, selesa. Kan? Itu perhentian yang ketiga. Isyaratnya kan tuan-tuan? Isyaratnya lain juga. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa ni, kedua-duanya ini ialah orang yang soleh, isyarat lagi kata para ulama, galakkan untuk kita pun ziarah ataupun pergi tempat-tempat orang soleh, tempat-tempat yang dibincangkan dengan perkara-perkara yang baik. Jangan tinggal, pergi selalu. Sebab tu Nabi Zakaria alaihi salam pergi cari tempat Nabi Saidatina Maryam berdoa. Bila mana Nabi Zakaria alaihi salam terkejut tengok makanan ada dalam bilik Saidatina Maryam, sedangkan yang pegang kunci Nabi Zakaria. Yang bawa masuk makanan Nabi Zakaria. Tiba-tiba ada buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Begitulah sebaliknya. Kata Nabi Zakaria kepada Saidatina Maryam, ya Allah rakamkan dalam surah Ali Imran muka surat 54, anna laki hadha. Dari mana kamu dapat semua makanan buah-buahan ni? Kata Nabi Saidatina Maryam, qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Ini semua daripada Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki tanpa kita sangka-sangka. Nabi Zakaria buat apa tuan? Pergi tempat Nabi Saidatina Maryam berdoa. Allah rakamkan pula, huna lika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Di sinilah tempat Nabi Zakaria AS berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan zuriat yang tayyibah. Maka lahirlah Nabi Yahya alaihi salam. Itu semua isyarat tuan. Nabi ziarah tempat-tempat baik, begitulah kita kena ziarah, selalu datang tempat-tempat yang baik sebegini. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, last sekali barulah sampai di Masjid Al-Aqsa. Para ulama membahaskan di antaranya Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Ayatul Kubra, dan juga guru kami pun ada bahaskan dalam Syekh Dr. Rifa'an Fauzi, kenapa dipilih Baitul Maqdis untuk naik ke langit, sedangkan yang lebih banyak pahala ialah di Masjidil Haram. Disebutkan oleh Ka'bul Ahbar, Ka'ab namanya Ka'ab. Ahbar ni pendeta, barai, rabai,
Rabai. Jadi pendeta ni alim dalam kitab apa tuan? Pendeta selalu dikaitkan dengan kitab Taurat. Kata beliau, dipilih bumi Baitul Maqdis sebagai tempat Mi'raj ada dua sebab. Sebab yang pertama untuk mengingatkan manusia, umat, jangan tinggal Masjid Al-Aqsa. Sebab Nabi-Nabi semua pernah datang ke sini. Yang kedua dipilih untuk Nabi SAW naik ke langit. Karena kata beliau, Baitul Maqdis merupakan pintu langit yang terdekat. Pintu langit yang terdekat ialah Baitul Maqdis. Disebut lebih kurang 18 mil. 18 mil ni kalau kita tengok, 1 mil ni 18 kilometer kot. Kalau saya silap tak? Dengar balik nah. Tapi kata Ka'ab al-Ahbar, itu pintu yang paling terdekat dengan pintu langit, iaitu di Masjid Al-Aqsa. Tentu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di situ berlakulah bagaimana Nabi SAW mengimamkan. Nabi dengar para Nabi-Nabi puji. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim kata apa. Ini semua ambil sikit-sikit malam ni nah. Jadi lepas mana semua Nabi-Nabi puji, sampailah giliran Nabi kita SAW puji. Tuan-tuan, bila Nabi SAW ni puji Allah, Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi cerita kelebihan tentang umat Nabi SAW. Nabi kata, aku ni diberikan sekian-sekian mukjizat Al-Quran semua ni. Nabi tak lupa sebut tentang kita. Kata Nabi SAW, aku diberikan umat yang terbaik, umat yang akhir, tapi dibangkitkan yang awal. Aku, Nabi puji kita tuan-tuan, satu-satu. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain ketika mana bercakap, mereka hanya sebut kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Habis Nabi SAW bercakap tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim bangun bercakap. Sebut sikit je. Bihadza faddalakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab inilah Muhammad SAW ini dilebihkan daripada kalian. Sebab Nabi kita SAW tuan-tuan, hari yang paling mulia, hari yang terbaik, Nabi masih sebutkan tentang kita di hadapan para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Sebut satu-satu. Umat ni kelebihan, jadi saksi kepada umat yang terdahulu. Umat ni umat yang terbaik, yang mereka ni lah buat amal ma'ruf, yang mereka ni lah cegah kemungkaran. Nabi cerita satu-satu tuan-tuan tentang kita. Depan siapa tuan-tuan? Depan nabi-nabi yang lain. Subhanallah. Sehingga Nabi Ibrahim AS mengatakan, bihadza faddalakum Muhammad. Karena inilah Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan Muhammad berbanding kalian semua. Sebab Nabi tak lupa kita tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat lagi tuan-tuan, apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat sejarah apa hikmahnya, pada langit yang pertama Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Kenapa tuan-tuan? Ada hikmah dia. Nabi Adam AS ni berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam ni dan paling digeram oleh siapa tuan-tuan? Dibenci oleh Iblis ketika sebut. Tak senang tengok Nabi Adam berada dalam kenikmatan. Maka begitulah manusia. Buat baik macam mana pun akan ada yang tak senang. Akan ada yang tak senang dengan kebaikan tersebut. Maka Nabi Adam AS tak senang oleh Iblis. Sehingga Iblis hasut-hasut sampailah Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah SWT. Di sini kata para ulama, itulah yang akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi ketika di Mekah, kan Mekah ni tempat yang terbaik, kan? Baitullahil Haram tempat yang terbaik, 100,000 kali ganda. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Sama macam Nabi Adam AS. Kalau Nabi Adam AS dikeluarkan daripada tempat yang baik, daripada syurga Allah SWT, maka begitulah Nabi kita SAW diuji dengan baginda diusir oleh kaum sendiri. Masya Allah. Dan masa nak berhijrah tuan-tuan, Nabi tengok, ya Makkah, laula ahluki ma kharajuni ma akhraju minki. Masya Allah. Wahai Makkah, kalau sekiranya penduduk kamu tidak mengusirkan aku, nescaya aku tidak akan keluar daripada kamu. Kita azan dulu ha? Masya Allah. Makin sama sikit lagi insya Allah. Tak lama insya Allah.
InsyaAllah, insyaAllah. Saya cerita sikit dan sambung sikit lah. Minta izin insyaAllah. Jadi kita ambil sikit-sikit lah. Tuan-tuan pun dah banyak dah dengar kan. Itu hikmah kenapa bertemu dengan Nabi Adam AS pada langit yang pertama. Hikmah kedua bertemu pada langit yang pertama tadi. Langit kedua pula bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi Yahya, tuan-tuan, mereka ni sepupu. Diuji oleh siapa tuan-tuan? Diuji siapa yang menentang mereka ni? Orang Yahudi. Maka itulah isyarat yang akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Madinah Nabi ditentang oleh orang-orang Yahudi, adanya Bani Qainuqa. Kan? Nabi Isa alaihi salam hampir nak dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Isa sehingga dibawa naik. Kemudian begitulah yang akan berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 4 Hijrah. Nabi SAW pun hampir dibunuh ketika mana pergi ke perkampungan Bani Nadir, yang mana mereka ni rancang bila Nabi lalu saja bawah rumah tersebut, mereka nak tolak batu mati. Itu perancangan mereka nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jibril bagi tahu, siap-siap dah, cepat-cepat balik. Maka begitu jugalah pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diuji, hampir lagi dibunuh dengan diracun, yang mana racun tersebut diletakkan oleh seorang perempuan Yahudi untuk nak bunuh Nabi. Tapi tuan-tuan, racun yang disebutkan di sini, kata para ulama, kalau kena sikit mati. Dan ada riwayat para seorang sahabat ketika sebut kena mati.
Dan Nabi SAW tersikit makan, termakan sikit racun tersebut, daging racun yang diletakkan dalam daging tersebut terkena, Nabi termakan sikit. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat tanya, kenapa kamu buat ni, tak racun ni? Aku nak tengok kalau betul dia Nabi, maka pasti racun yang aku letakkan ini tidak akan mengapa-apakan dia. Aku nak test betul ke tak dia Nabi, sebab aku letak ni racun yang paling kuat sekali untuk bunuh dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila sahabat tahu dia ni nak bunuh Nabi, sahabat kira nak bunuh, Nabi kata biarkan dia, biarkan dia. Seperti mana tuan-tuan, Nabi SAW pernah kena sihir. Kalau di Madinah dia ada pintu yang 324, Telaga Zarwan. Nabi pernah kena sihir. Sahabat tahu tak tuan-tuan siapa yang buat sihir? Ada Yahudi, Labid bin Aqsam. Yahudi itu yang buat, ketua Yahudi, dia apa, ketua sihir. Dia yang buat Nabi kena sihir, tak boleh bangun selama beberapa hari. Sakit sungguh, tak boleh bangun. Tuan-tuan, bila Nabi dah jumpa dah patung tersebut, dia ambil patung, dia ambil paku, kemudian dia ambil rambut Nabi yang ada pada sikat tersebut. Cara dia macam mana tuan-tuan? Disebabkan dihasut seorang pembantu Nabi. Akhirnya pembantu tersebut, Nabi terambil rambut sikat yang ada pada rambut, ada sebelah urat. Dia ambil rambut Nabi, dia letak kat patung, cucuk, macam cucuk pada Nabi. Sahabat tahu tak tuan-tuan siapa yang buat? Sahabat tahu. Sahabat kata, ya Rasulullah, biar kami selesaikan dia. Nabi kata apa? Amma ana faqad syafani Allah. Adapun aku, Allah dah bagi sihat dah, cukup dah. Nabi tak mau dendam-dendam lama-lama. Nabi minta telaga sebut dikambus, ada dekat Telaga Zarwan. Jadi macam itulah yang akan berlaku kepada Nabi SAW. Macam Nabi Isa nak dibunuh, Nabi pun macam tu juga tuan-tuan. Dan Nabi Isa, Nabi Yahya AS berjaya dibunuh. Jadi Allah siapkan pada langit yang kedua ni dua orang Nabi, supaya nanti bila Nabi Isa AS turun, maka langit tak kosong, ada pula Nabi Yahya. Langit ketiga tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf AS bertemu dengan Nabi Allah Yusuf AS. Siapa yang tak puas hati dengan Nabi Allah Yusuf ni? Abang-abang dia, sehingga campakkan beliau ni ke dalam telaga. Tapi bila Nabi Allah Yusuf AS dapat sebagai jawatan menteri yang pegang Mesir, pembendaharaan Mesir, mereka ni abang-abang dilanda kemarau, kan? Datang daripada Palestin minta bantuan. Maka waktu tersebut Nabi Allah Yusuf buat plan dah. Kali yang pertama rupanya plan ni adik-adik dia Bunyamin, adik dia pun, abang-abang ni pun suka buli. Maka Nabi Allah Yusuf ni kenal, ni adik aku Bunyamin. Maka dibuatkan helah supaya adiknya Nabi, adik Nabi Yusuf ni Bunyamin ditangkap. Rupanya Nabi Yusuf nak jaga. Jadi tuan-tuan, bila saja Nabi Allah Yusuf dapat perbendaharaan ni, mereka datang minta bantuan. Nabi Yusuf kata apa? Kamu kenal tak Yusuf? Baru mereka terkejut tuan-tuan. La anta Yusuf, engkau Yusuf. Tuan-tuan, Nabi Yusuf kata apa kepada abang-abang mereka? La tathriba alaikum. Hari ini kamu tidak akan diapa-apakan, tidak akan dicelakakan hari ini. Selamat kamu semua. Macam itulah tuan-tuan, Nabi kita SAW ni ada disebutkan dalam ini. Ada sejumlah mereka yang ditawan daripada peperangan Badar, termasuklah adik-beradik Nabi sendiri yang lawan Nabi ketika tersebut. Ada dekat adik-beradik Nabi yang lawan Nabi, termasuk yang terlibat masa tu yang belum Islam lagi, pakcik Nabi Abbas, belum lagi Islam. Dan juga pakcik namanya Uqail, belum lagi Islam ketika tersebut. Jadi ketika mana mereka ni tuan-tuan, lepas tu masuk Islam, rasa malu. Masuk Islam ketika mana pembukaan Fathul Mekah, rasa malu. Nabi ada kuasa tak tuan-tuan? Nabi Allah Yusuf tadi ada kuasa Mesir, kat Mesir. Nabi kita SAW ada kuasa ketika mana pembukaan kota Mekah. Nabi balas dendam tak? Nabi kata, hari ini aku akan sebut macam mana Nabi Allah Yusuf sebut, la tathriba alaikum. Hari ini seorang pun tidak akan dicelakakan, semuanya selamat. Nabi kata, atliquf, kamu semua bebas, pergilah. Tengok akhlak Nabi yang luar biasa ni tuan-tuan, 2000 orang direkodkan masuk Islam. Semua sekian. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris AS. Apa Nabi Allah Idris tuan-tuan? Nabi Allah Idris ni orang pertama dengan tulis dengan pen, tulis. Maka begitulah tahun 6 Hijrah, Nabi SAW tulis surat. Surat ni hatta akhafal muluk, sehingga menyebabkan surat yang diterima tersebut, raja-raja ni rasa takut. Contohnya kata Abu Sufyan,
ketika mana aku pergi, apa kata Abu Sufyan, ketika mana dia bersama dengan Hercules Malik Rum. Surat tersebut sampai, aku tengok, kata Abu Sufyan, laqad amira Amr ibn Abi Kafshah. Dulu orang panggil Nabi ni sebagai ibn Abi Kafshah. Dan aku dah tengok dah satu arahan daripada ibn Abi Kafshah, hina asbaha yakhafuhu Malik Bani Asfar. Ketika surat tersebut sampai, orang yang berkulit kuning, itu Malik Rum ni, baca dalam keadaan ketakutan. Kan? Itu semua dia ada hikmah-hikmah. Kenapa bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam? Kan? Masa Nabi hantar surat, ada yang terima surat Nabi dengan elok, ada yang cium macam Raja Najasyi. Ada yang koyak surat Nabi SAW, maka Nabi doakan, koyak, dikoyakkan kerajaan mereka. Langit yang keenam, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Allah Harun alaihi salam, tuan-tuan, apa sifatnya menyatukan kaum. Maka begitulah Nabi kita SAW ni menyatukan orang yang tak pernah kenal, Muhajirin Ansar. Orang yang bergaduh, Nabi menyatukan Aus dan juga Khazraj. Yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa, tuan-tuan, lawan dengan siapa, tuan-tuan? Lawan dengan Raja Jababirah, raja yang perkasa ketika mana masuk Rum. Ketika mana apa jaga, raja, masuk Rum, masuk Palestin. Sampai kaum Bani Israel tak pernah masuk. Izhab anta faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi Musa, kau pergi. Inna hahuna qa'idun, kami nak duduk sini je, kau pilih pegang dengan Tuhan kau ni. Tu mereka Bani Israel kata kepada Nabi Musa AS, sebab tak berani nak masuk dalam Palestin sebab ada kaum yang Jababirah, yang kahak, yang ketegar ni, kasar sungguh. Jadi begitulah Nabi SAW pernah bertemu dengan kaum yang hebat, Rum, ketika mana perang Tabuk. Orang Islam 30 ke 40 ribu orang riwayat, nak lawan dengan Rum, lawan dengan apa tuan? 200 ribu orang. Perang berlaku tak? Tak berlaku. Seperti mana kaum Jababirah, tengok datang Nabi Musa nak masuk Palestin, takut. Padahal mereka ni kaum yang gagah perkasa. Maka begitulah kata Nabi SAW, ketika mana nak pergi perang dengan Rum, yang mereka dah, perang Tabuk sebut, mereka dah siapkan 200 ribu orang tentera. Kan? Kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nak pi ke Tabuk ni sebulan perjalanan, musuh dah rasa takut dah. Subhanallah. Ha? Itu hikmah. Langit yang ketujuh, tuan-tuan, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Masa berjumpa ni, tuan-tuan, Nabi Ibrahim kirim salam kat kita. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Muhammad, apa? Iqri ummatuka minni salam. Sampaikan salam daripadamu, daripadaku kepada umatmu. Maka sampai pada tajuk ni, tuan-tuan, kata guru saya, kita jawab salam. Kata guru saya, kita jawab salam. Nabi Ibrahim kasih salam kat kita ni. Kita jawab salam, waalaikumsalam. Macam sama-sama, tuan-tuan. Waalaikumsalam. Ya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Sebab Nabi Ibrahim perintah kepada Nabi, tolong kirim salam kepada umatmu. Nabi Ibrahim kan nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Kan? Hikmah, tuan-tuan, kenapa ni, tuan-tuan? Yang mana ketika sebut Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni bina Kaabah. Isyaratnya, tuan-tuan, supaya Mekah ni juga lepas ni insya-Allah akan dapat kepada kamu, wahai Rasulullah. Nabi Ibrahim bina Kaabah, bertemu pada langit ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim, isyarat, tuan-tuan, Mekah ni akan dapat balik kepada Nabi SAW. Sungguh pada Fathu Mekah. Isyarat yang kedua, tuan-tuan, bahawasanya apa Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim yang bina Kaabah, isyaratnya juga insya-Allah kita semua dijemput. Kan? Dijemput untuk menunaikan haji dan juga umrah. Allah kata kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, seru manusia. Wa azzin fil nas bil haji. Seru manusia untuk buat haji. Ya'ti karijalan. Apa? Menisaya mereka akan datang. Sama ada berjalan kaki ataupun menunggang kenderaan. Jadi tuan-tuan, kalau yang dapat pergi haji, pergi umrah, itu sebenarnya kita telah diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu semua ada hikmah, tuan-tuan. Balik daripada turun bawa dicabar pula, satu-satu cabar. Nah, jadi banyak lagilah Nabi dicabar. Cerita pasal Baitul Maqdis. Cerita pasal kamu kalau pi Baitul Maqdis, pasti kamu akan jumpa unta. Sebut tiga kumpulan unta yang kamu jumpa. Nah, maka dalam tajuk ni, tuan-tuan, para ulama bahas Isra' wal Mi'raj ni mukjizat ke anugerah? Kalau mukjizat, dia ada cabaran, dicabar. Sebagian para ulama mengatakan
yang mukjizat berlaku pada Isra'. Karena dalam Isra' ni dicabar, betul kalau pergi Baitul Maqdis, cerita kat kami ada cabaran, ada cabar Nabi. Tapi kalau Mi'raj, ada tak dengar? Kalau betul engkau Nabi, naik langit. Maka para ulama sebagainya sebut apa ni? Untuk Isra' mukjizat, untuk Mi'raj anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tuan ada dibahaskanlah dalam kitab Abhas ni, fi hadis Mi'raj. Sekadar itu dahulah nah, yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri, ya, tuan-tuan pun dah banyak dengar, adalah yang kurang daripada saya, ada lebih sikit, mudah-mudahan yang baik itu boleh ambillah sebagai pengajaran untuk kita semua. Yang penting tuan-tuan, kita nak sembahyang kita ni sembahyang yang terbaik, bukan sembahyang yang main-main, baca kalut-kalut, tidak ada tumakninah. Nak betulkan balik bacaan dalam sembahyang. Sembahyang kita belum tahu lagi makna, sekaranglah kita nak betulkan balik, ingatkan balik makna-makna dalam sembahyang ni insya-Allah. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.